Fobia. Fobia adalah gangguan kecemasan di mana seseorang mengalami ketakutan ekstrim dan tidak rasional akibat alasan tertentu. Jenis fobia yaitu fobia spesifik terjadi terhadap hewan tertentu, takut mengendarai mobil, takut eskalator. Fobia sosial yang berupa ketakutan akan masalah interaksi sosial. Agorafobia yaitu rasa takut terhadap situasi yang sulit, untuk melarikan diri seperti berada dalam lift atau takut untuk berada di luar rumah. Penyebab fobia antara lain, mengalami insiden traumatis atau sangat menyedihkan, riwayat fobia dalam keluarga, trauma fisik tertentu seperti cedera otak. Gejala fobia yaitu merasa cemas atau panik, jantung berdebar, sesak napas, berkeringat, pusing, mual dan sakit perut, serta mulut kering, dan menangis. Penanganan fobia yaitu terapi desensitisasi, konseling, psikoterapi, dan terapi perilaku kognitif.